Halo Jur, roman-romannya kalian menunggu updatean dari kami ya. Nah, di video kali ini kami akan mengulas mobil keluaran negeri sepak bola Jur. Di manakah itu? Inggris Jur. Iya, kali ini kami akan membahas mobil sedan keluaran MG atau Maurice Gerais yang akan dipasaran di Indonesia dengan harga terjangkau. Mungkin masih asing di telinga kalian, tapi MG menurut kami sanggup bersaing di industri otomotif Indonesia ini. Seperti apa mobilnya? Mari kita ulas. Di ajang IMS 2022 ini sangat dimanfaatkan betul oleh MG untuk memasarkan sejumlah produk barunya. Iya, salah satunya MG 5 GT ini Jur. MG 5 GT diklaim menjadi mobil baru yang menarik perhatian penggemar otomotif Indonesia. Bahkan, sejak awal diperkenalkan pada tahun 2021 lalu, kini mobil sedan tersebut sudah resmi dipasarkan di tanah air. Seperti diketahui, MG yang dikenal sebagai brand asal Inggris sangat menggebu-gebu, menawarkan keseruan berkendara dengan kualitas bridge dynamic melalui MG 5 GT ini Jur. Pabrikannya terus mempertahankan kualitas merek, ditambah dengan gaya desain baru bernama Generation MG Family Design Language, yang dominan dari sisi eksterior dan interiornya Jur. Daya tarik mobil ini salah satunya yakni sebagai mobil four-door coupe. Bahkan, desainnya diklaim sukses membuat ratusan konsumen dari berbagai kota tergiur dan berani melakukan pemesanan. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari MG 5 GT di Indonesia. Kita mulai dari eksterior. MG 5 GT memiliki tampilan sporty dan stylish yang mencuri perhatian. Karakternya begitu kuat di setiap lekukan bodinya Jur. Apalagi dibalut dengan warna kuning sehingga memunculkan nuansa modern mobil terkini. Di sektor pencahayaan, MG 5 GT disematkan LED headlamp, front headlamp auto on off, electric adjustable door mirror with side lamp, folding door mirror, rear fog lamp, dan daytime running light. Mobil ini juga sudah menggunakan LED side lamp, LED high mount stop lamp, rear defogger, serta electric sunroof yang menjadikan kendaraan ini semakin modern dan mewah. Keren! Sedan ini diketahui tersedia dalam 3 varian, yakni aktif, ignite, dan magnify, yang berdimensi panjang 4.675, lebar 1.842, dan tinggi 1.473 mm. Sementara varian Magnify memiliki dimensi yang lebih tinggi sedikit, yakni berdimensi 1.848 mm. Semua varian punya wheelbase 2.680 mm dan ground clearance 138 mm. Ya lumayan. Kita masuk ke dalam interior. Melalui gaya yang sporty dan modern, MG 5 GT menawarkan dimensi bodi yang lebih besar dari sedan biasa Jur, sehingga interiornya lebih luas, serta headroom dan legroom yang lebih lapang. Kabin terasa premium dengan dominasi warna hitam dan aksen merah pada beberapa titik. Ditambah lapisan-lapisan empuk membalut door trim yang menambah kesan mewah. Layar sentuh berukuran 10 inci yang dibekali konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto serta 6 buah speaker untuk sistem hiburannya. Kemudian di bagian kemudi dilengkapi berbagai tombol multifungsi untuk operasional head unit. Untuk varian tertinggi dari MG 5 GT ini telah dilengkapi dengan sunroof elektrik untuk menambah nilai pengalaman berkendara kalian.
untuk mesin. MG membekali dengan mesin berkapasitas 1498 cc, DOHC 4 silinder, 16 valve VTI. Mesin tersebut sanggup melontarkan tenaga sebesar 114 PS di putaran mesin 6000 RPM dan torsi maksimum 150 Nm pada rentang 4500 RPM juga. Tenaga itu kemudian disalurkan menuju penggerak roda depan melewati transmisi CVT. Harganya sendiri seperti diketahui, MG5 JT hadir dalam 3 varian, yakni Active, Ignite, dan Magnify. Masing-masing varian memiliki harga yang berbeda, mulai dari tipe Active sebesar 339,9 juta, Ignite 359,9 juta, dan Magnify 399,9 juta rupiah. Wah, mantap jur, mobil Eropa dengan harga Asia Tenggara. Kita tunggu saja jur, peluncurannya di ajang IMS 2022 nanti. Apakah pecinta sedan di Indonesia akan berpaling ke mobil ini? Karena melihat mobil ini yang sporty dan harga yang tergolong ramah. Sekian ulasan dari kami untuk sedan Eropa ini jur. Kami tak bosan untuk memberitahukan pada kalian untuk subscribe. Terima kasih. Bye.